Mana buku yang dari di sini, woy? Dibuang tadi. Ke depan. Ah, ada mana? Basah-basah. Di ngaco. Apa? Apa? Nah, mau di bencok mana udah kayak ini nih. Kena nasi itu. Mama, dia. Aku bawa ke bencok nih. Enggak jatuh. Berapa itu? Di waktu bencok tuh. Ah, bodoh. Pulang apa pulang kan? Iwan saja dah. Mama, lu apa ya? Aku mau ambil lemak. Ngapain lu? Anakku, rasa gue jadi anakku nih. Gimana dong ya? Karena kerjaan nih, orang bawa pulang. Tunggu TV. Ganti-ganti lagi, gue bukin nih. Ganti-ganti. Gue cekek layarnya nih. Ini aja lagi. Tunggu deh, kita jadi anak bawa. Baju kotor. Iya. Nakal. Tunggu dia. Kelemparnya ke genteng ya. Tunggu diam. Kamu bisa kan? Kamu tadi bisa emang? Nah. Bisa apa? Eh, penyok, cepetan sama cincin. Bisa belum? Lubuk gitu ya. Terus gimana? Capek ya? Gak capek, mau berenang aja ya? Sekarang. Sekarang mau menang lagi. Gua ceburin ya, Mbak. Lama menang enggak udah siap. Gua ceburin terus ditinggalin. Mau. Mau kamu ditinggalin mau makan langsung berenang. Itu macet lu jangan. Kenapa itu yang belakang? Moncor lagi apa ini? Lu gak mau gedein AC-nya lu? Hah? Panas lu ini kayaknya. Apa deh? Laluan, terlaluan. Apa deh? Memang aku terlalu panas. Apa deh? Kenapa itu lidahnya dan menjulur ke depan. Aduh. Kok tinggal nungguin sabun gua doang nih. Beres. Oh, yang kedua. Mama. Aduh baru nyala. Ibu nenek sihir bersiap untuk segera memarah-marahi anak-anak. Yang kalau dibilangin serba susah kan? Bapaknya sihir kalau lagi ngomong selalu ngancem kesetanan. Bondel sihir dari kecil sudah tukang sihir. Enggak dong, aku gak pernah nyihir. Aku kan realita, saya realita ya, Anda tahu realita. Angel sihir. Enggak, dia gak nyihir. Kamu yang suka nyihir-nyihir ya, nanti kena kutuk, nanti berasa, sengsara kamu ya. Jeje, tukang sihir dia. Tadi dia dapat kejutan tuh, ulang tahun lagi yang kedua, hari kedua. Diceburin lagi ke dua harian. Oke, jangan lupa nanti dilihat-lihat. Ya udah lah. Bye.